Okey geng, sekiranya anda baru nak mencuba untuk menggunakan spray gun tapi tak tahu mana nak beli dan apa yang kita kena beli sekali, video ini memang untuk anda. Saya akan kongsikan set pemula untuk spray gun yang saya beli dari Shopee. Jom saksikan. Okey geng, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Sejak kebelakangan ni, bengkel saya ada banyak kerja-kerja mengecat. Jadi saya beli satu lagi set spray gun untuk digunakan. Set ni sangat sesuai untuk pemula yang baru nak berjinak dengan kaedah mengecat menggunakan spray gun. Semua barang ni saya beli dari satu kedai je di Shopee. Jadi kita boleh jimat kos penghantaran bila order semua barang dari kedai yang sama. First kali yang saya beli adalah spray gunnya sendiri. Saya beli spray gun HVLP dengan saiz nozzle 1.4mm. Sekiranya anda baru nak mula, elok start dengan nozzle saiz 1.4mm ni. Ianya mampu untuk memberi hasil cat yang halus dan cukup memuaskan. Saya ada buat video mengenai spray gun untuk kompresor kecil dan dalam tu saya perincikan mengenai spray gun HVLP dan LVLP. Linknya saya akan sertakan di bawah. Biasanya kalau kita beli spray gun, ianya akan datang sekali dengan tabung standard 600ml ni. Tapi yang saya beli ni ianya datang sekali dengan PPS adapter dan 10 cup pakai buang. Bagi saya penggunaan cup pakai buang ni lebih senang bila kita nak kurangkan masa untuk kerja-kerja pembersihan nanti. Saya akan buat satu video berasingan untuk tutorial penggunaan PPS adapter ni. Sekiranya anda sudah mempunyai gun HVLP yang biasa ni, kita boleh beli je PPS adapter yang bersaiz 16x1.5mm internal. Kemudian anda boleh beli cup set dia sekali untuk digunakan bersama. Saya garanti anda memang akan buang kap plastik lama anda selepas menggunakan kap pakai buang. Kemudian salah satu komponen penting yang perlu dibeli sekali, terutama yang selalu buat kerja DIY di rumah, adalah water trap. Kat kedai yang saya beli ni, dia ada jual sekali water trap ni dan pressure regulator sekali. Jadi saya beli kedua-duanya. Benda ni penting untuk mengelakkan air masuk ke spray gun dan merosakkan hasil cat kita nanti. Regulator ni bersama dengan pressure gauge supaya kita boleh buat tuning yang konsisten, terutama bila kita nak buat kerja-kerja mengecat yang memakan masa berhari-hari. Di kedai yang sama juga, saya beli paper filter ni. Yang ni benda pakai buang, jadi beli banyak-banyak. Tugas dia adalah untuk menapis partikel atau cat kering dari masuk dan membuatkan spray gun kita tersumbat nanti. Last kali, saya beli gun holder simple ni untuk menggantung spray gun dengan lebih sempurna. Spray gun holder ni ada banyak jenis dan kita boleh buat sendiri pun. Tapi untuk pemula, saya syorkan beli yang boleh letak filter dekat atas ni sekali. Ianya memudahkan proses pengisian cat dan lebih selamat. Semua link pembelian saya ada letak di bawah. Boleh tengok sana jika anda berminat. Okey, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow FB saya Hito DIY. Subscribe channel saya di YouTube dan TikTok. Kita jumpa lain kali. Okey, bye.